Pak Wahyu, hari apa sekarang Pak Wahyu? Hari Minggu. Minggu, tanggal berapa? 23? 23 Juli 2023. Minggu, orang-orang mah weekend, Pak Wahyu mah kerja. Ujang, oh ya, lagi ngapain? Karena kerja. Oke. Hari Ahad. Hari Ahad. Proses pembongkaran ya Pak Ujang ya. Iya. Branding apa nih? Kara. Kara. Sun. Sun Kara. Sun. Hari Minggu. Hari Minggu. Tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 23 Pak Ujang. 23. Ya. Jadi proses pembongkaran dulu ya Pak Ujang ya. Iya. Ini dengan Pak Aung ini, Pak Aung. Pak Aung juga minggunya enggak weekend. Kerja dia juga ya. Bongkar pasang bokara. Kiri kanan oke. Okay. Lis, ada Pak Oyon di sini mah. Di sini apa Oyon bek kanan. Katuhu. Proses pembongkaran ya. Ngawadang. Belakang ada pembanggol. Ngawadang. Geuning. Bahyeun ngawadang angin. Oke guys. Untuk proses pembongkarannya lagi dieksekusi. Tinggal proses ini nih pemasangan ya Pak Wahyu. Iya benar tadi. Ini lemnya dibersihin ya Pak Wahyu. Iya. Oke. Kopi dulu Pak Ujang. Ya, kopi. Enggak usah. Oh gitu. Oke. Okay. Minum. Ya, siap. Siap. Makan. Oke. Okay. Proses pembongkarannya nanti kita next video pemasangannya. Oke. Okay. Yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe. Oke Pak Ujang. Oke. Mantap. Oke, lanjut pembongkaran unit ketiga dan keempat dan kelima ya. Total hari ini 7. Ini unit ketiga, empat dan lima yang lagi dikerjakan. Oke Pak Ujang. Ya. Belakang Oyon. Kanan Aung. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, ini proses pembongkaran bagian belakang ya, yang paling rumit gitu. Bagian belakang bongkar sama pasangnya aja rumit. Ini nanti setelah pembongkaran, pembersihan, kemudian kita gas pasang ya. Oke, yang sudah mampir jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Biar tetap semangat untuk upload video. Ini untuk proses pembongkarannya, dia stikernya sudah rapuh ya. Kalau ditarik, peletak, tarik, peletak gitu. Karena memang udah lama ini stiker ya. Jadi pembongkarannya lumayan susah. Jangan lupa bosku yang sedang nonton dikopiin dulu biar nggak bete dan suntuk ya. Ini sebentar lagi proses pembongkaran sudah selesai ya. Yang satu mobil ini nanti langsung kita gas pasang ya. Oke. Nah ini untuk proses pembersihannya ya. Jadi dikerok-kerok ada debu tanah gitu yang nempel sama lem-lemnya lagi dibersihin dulu. Nanti setelah bersih dan sekiranya sudah siap ditempel kita eksekusi pasang ya. Oke, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan like-nya bosku. Dan yang buat membutuhkan jasa pemasangan mobil box bisa kontak kami di nomor yang tercantum di deskripsi ya. Oke bosku. Nah sekarang kita mulai eksekusi ya.
eksekusi pemasangannya untuk bagian belakang, samping, kiri kanan ya. Jadi ada yang ngerjain semua, jadi lebih cepat gitu ya. Masing-masing bagi tugas biar lebih cepat, maksimal, dan hemat waktu. Oke, untuk pintu bagian kiri sudah selesai, tinggal bagian kanannya tuh ya, lagi dipasang. Mana bosku, like dan subscribe-nya mana? Ayo dong. Jangan lupa biar tetap semangat ya untuk mengupload video. Biarin video asal-asalan. Karena yang ini tujuannya saya buat portofolio doang ya, enggak ada yang lain. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung ya, karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Nah, untuk pemasangan bagian belakang sudah selesai ya, dapat dilihat ini desain baru ya. Oke, bosku yang butuh jasa pemasangan boleh kontak kami ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.